penampilannya gitu. Itu kan dari kalau Bayang tuh makin pengen tampil cantik. Semua perempuan kayaknya pengen selalu tampil prima di depan publik. Termasuk aku juga pengen selalu tampil cantik di depan publik gitu kan. Apalagi aku sekarang magang kan. Aku magang di DPR-MPR dan memang itu penampilan tuh diperhatikan banget dan dinilai kan. Jadi aku lebih concern akhir-akhir ini tuh ke penampilan aku. Magangnya masih tak? Pengalaman magangnya yang bisa dibagikan ke beberapa sendiri. Pengalaman magang aku sama di DPR-MPR so much fun, banyak banget, nambah pengalaman, nambah teman, nambah ilmu juga, terus juga banyak sukanya dan sedikit dukanya. Sukanya ya aku dipertemukan sama mentor-mentor aku yang baik-baik banget, maksudnya kayak sabar banget ngajarin aku, kayak ngajarin hal-hal yang aku sebelumnya nggak tahu jadi tahu, terus dikasih tahu apa ruangan-ruangan rapat anggota DPR itu tuh wow, aku amazed banget melihat gedung paripurna di DPR-MPR seluas itu, dan kemarin juga pas rapat anggota ada bukuan juga dan aku hadir di situ, kayak gila ini keren banget, aku kayak amazed banget sih. Terus kalau dukanya waktu demo sih, itu waktu demo kan chaos banget kan, dan aku sampai gak bisa pulang, aku baru pulang ke malam karena kalian teman-teman semua tahu lah gimana chaosnya pada saat demo waktu itu, gerbang DPR pintu belakang depan hancur semua. Walaupun udah di beton juga tetap dibobol sama para mahasiswa, itu kayak gila ini. Dan aku sempat kena gas air mata juga dan itu perih banget sih. Sempat kaget gak sih dengan situasi kayak gitu, Maya? Kaget sih, karena selama ini kan aku kalau ngeliat demo itu hanya melalui TV ya. Tapi ini sekarang aku merasakan demo depan mata yang benar-benar antusias masyarakat pengen menyuarakan isi hati ke gedung DPR gitu. Ada ketakutan nggak dengan kondisi kayak gitu? Takut sih, jujur aku takut kena timpukan batu atau ya sempat kena juga sih, tetap sih kena gas air mata kan, itu juga kayak itu sakit banget, sumpah kena gas air mata, pernapasan juga jadi ganggu gitu. Itu ketakutan aku sih. Sudah berapa lama kamu magang dan NPI itu terjun ke politik? Aku magang udah 3 bulan dan bentar lagi udah mau selesai, sedih banget sih jujur. Minggu depan aku udah selesai. Ada keinginan terjun ke dunia politik apa enggak? Ya tidak menutup kemungkinan. Karena kan aku juga setiap hari suka ketemu sama politikus-politikus, terus menginspirasi banget sih, dan insya Allah doain aja. Jadi anggota. Nah, yang ngajak itu kayak masuk ke partai apa? Yang ngajak sih udah ada, cuman akunya masih maju mundur gitu. Pengen sih nanti, insya Allah. Apa yang masih dipertimbangkan, Maya? Karena mengingat aku masih kuliah, aku juga masih sibuk di karir aku masih sibuk ngerjain single-single aku dan album-album aku. Mungkin itu kayaknya untuk gabung ke partai-partai kayak nanti. Maya, kan kamu juga suka membagikan di TikTok ya keseharian jadi anak magang DPR ya, Maya. Dan itu menjadi daya tarik netizen. Oh, Maya sekarang ini ya glow up lah atau karirnya bagus lah. Itu maksudnya kayak gimana, Maya? Ya, alhamdulillah sih. Aku senang banget, pokoknya teman-teman netizen, terima kasih yang udah support aku. Semenjak aku magang, memang banyak banget respon positif dari netizen. Dan ya insya Allah, semoga kedepannya aku juga bisa terjun juga ke dunia politik. Tapi tidak sekarang, mungkin nanti 5 tahun kemudian. Yang selain magang di DPR dan di musik, kamu juga merambah dunia acting ya, main FTV ya, Maya. Itu mengikuti jejak kakak atau gimana, Maya? Enggak, itu bukan FTV, jadi itu editor sebenarnya. Kemarin aku syuting, karena
air beta kan, dan memang dibikin konsep itu kayak ala-ala FTV gitu sama Kiki Farel kan. Dibikin konten memang itu buat konten di sosmed aja, jadi bukan emang pas bikin konten itu thumbnailnya tuh ya FTV itu, bukan aku nggak main FTV, aku jadi host aja gitu. Tapi film kan tetap main ya Mbak, yang film main kan? Oh film main. Itu mengikuti jejak kakak Vanessa atau kalau film sebenarnya aku lebih pengennya sih di musik ya jujur, karena menurut aku syuting kayak film atau MTV ya itu kan pasti sangat amat membutuhkan waktu yang sangat amat menyita waktu, sementara aku kuliah. Kalau syuting pasti kan dari pagi ketemu pagi dan itu sangat amat menguras waktu aku, tenaga juga. Kalau dibandingkan sama nyanyi, kayak kita nyanyi 2 jam, 1 jam udah selesai pulang gitu. Jadi nggak menyita waktu banyak. Jadi sebenarnya aku lebih suka memang di musik. Tapi kalau iya beda kalau sama almarhumah. Kalau almarhumah kan memang diarahin sama dia itu nggak ke musik aja. Acting, model, presenter, terus acting banyak banget. Jadi kalau aku sebenarnya aku lebih mau fokusnya tuh ke musik. Dari 2 tahun yang lalu aku udah diundang di podcastnya Bunda Maya Estianti. Cuman kan itu pada saat itu aku kan masih dihujat banget ya, maksudnya masih banyak banget hujatan. Kalau sekarang kan ya alhamdulillahnya sudah hujatannya gak sebanyak dulu lah gitu. Dan ya alhamdulillah kemarin itu ketemu Bunda Maya karena aku diundang lagi untuk podcast gitu. Jadi sekalian bikin konten sama Bunda Maya. Tapi Mayang dengan posisi kamu yang sekarang musik oke ya kan. Terus netizen juga udah mulai banyak respect sama kamu, pembuktian gak sih Mayang dari yang dulu-dulu? Oh iya dong. Karena hujatan netizen itu enggak bikin aku kena mental. Justru hujatan, bulian, caci maki netizen itu aku jadiin amunisi buat aku semangat untuk mengeluarkan karya. Dan semangat lagi untuk kuliah gitu. Jadi kalau kalian mikir aku kena mental, enggak say. Mau ada gebrakan baru gak nih Mayang? Oh iya dong, aku mau ada gebrakan baru lagi. Nanti aku bakal ngeluarin album sama temen aku Juzira, itu featuring. Dan ini bukan single ya, tapi album 10 lagu, ada 10 lagu. Dan ini masih proses garap single ke-4. Doain ya teman-teman, semoga lancar semuanya. Terakhir, rame kalau kamu berusaha dan penyanyi, itu benar gak sih? Si Andrea, Andrea. Iya. Itu benar gak sih atau gimana sih? Enggak, aku teman dekat aja sama Andrea, kayak aku sama Nathan. Jadi aku teman cowok yang banyak dan ya salah satu teman dekat aku ya Kak Andrea juga gitu. Andrea kan memang sama-sama musik juga nih, balik lagi nih kita. Aku memang dipertemukan sama orang-orang yang senang musik gitu. Jadi Kak Andrea baru juga ngeluarin singlenya dan aku juga support, dan kemarin datang ke Jakarta Kak Andrea support aku juga, mau aku lagi garap album aku, jadi saling support aja sih. Ada ketertarikan mungkin dari Kak Andreanya ke Mayang? Ketertarikan untuk saat ini sebatas teman dekat aja sih gitu, saling support juga karena kita sama-sama senang musik gitu. Risi gak sih Mayang? Risi gak dengan masih jodoh-jodoh isu-isu itu tuh ya, itu udah resiko jadi public figure ya, gitu aja sih. Tapi kamu kriteria sendiri untuk next pacar gimana Mayang? Untuk kriteria nggak ada yang gimana-gimana, pokoknya untuk saat ini aku mau fokus pendidikan dan karir aku dulu, karena pacaran adalah bukan suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Harus dari selebriti juga kah atau gimana? Apa? Harus dari selebriti juga kan? Tapi yang deketin ada nggak kamu yang deketin buat pacaran? Yang dekat-dekat sih ada, cuman ya untuk saat ini aku belum mulai. Ayo, udah ya, makasih. Thank you,